siang, sore, atau malam. Di episode ini gue bakal ajakin kalian buat jalan-jalan. Gue naik Mercy Kebo, kita keluar dari Jakarta, meninggalkan zona ramai menuju ke zona ketenangan. So, ikutin aja episode kali ini sampai kelar, jangan skip-skip. Wow, great blue sky this morning. Cuaca yang indah untuk mengawali hari yang indah. Halo teman-teman, gue kembali lagi dengan video solo trip gue. Kali ini gue nggak naik Vespa tua gue, tapi pakai Mercy Kebo tahun 1970. Dan di sini gue cabut dari Jakarta itu pukul setengah 6 pagi. Dan kita mau kemana? Gue masih belum tahu. Intinya gue pengen meninggalkan kebisingan kota Jakarta dulu. Intinya gue bakal keluar Jabodetabek. Alhamdulillah udah masuk tol Cikampek. Habis ini lanjut Cipali. Tapi kayaknya mau istirahat dulu, mau apa namanya? Sarapan, belum sarapan. Sama ya ingat lagi ini pakai mobil tua, jadi ya santai aja, nggak usah apa namanya? Moyo. Santai nikmati perjalanan tiap 100-200 kilo istirahat. Yuk. Sebelum gue berangkat keluar Jakarta, gue udah minta Cang Adi untuk final check semua kondisi mobil gue. Dari permasinan, kaki-kaki, steering, sampai kampas rim gue minta cek. Dan apa yang perlu diganti, diganti juga. Ditambah lagi juga gue minta dihidupin audio unitnya. Untuk di mobil, audio bawaan tetap gue pertahankan, masih ada di dashboard, cuman gue tambahin lagi head unit yang pakai bluetooth biar bisa connect ke handphone. Kenapa? Karena untuk perjalanan jauh dan sendirian kalau nggak ada suara musik itu gue bakal bosen dan ngantuk, dan gue suka nyanyi-nyanyi kalau udah kesepian. Paginya sebelum berangkat gue sengaja ngisi penuh nih tangki mobil di pom bensin deket rumah. Biar gue tahu nih full tank dari nih mobil kira-kira bisa nyampe berapa kilo kalau dipakai perjalanan jauh. Feeling gue sih kira-kira 1 liter masih bisa sampai 10 kilo. Tapi ya itu masih feeling, nanti harus dibuktiin. Untuk itu terus tonton vlog ini biar kita bisa tahu performa dan juga konsumsi BBM di mobil. Hihi, udah masuk Palimanan. Cepet banget men. Ini baru jam 8. Gua baru berkendara 2 jam setengah udah Palimanan. Mantap. Ngetep dulu. Ini rasanya kayak ya, naik mobil tahun, kalau Jepangan mungkin ya, Jepangan tahun 90-an ya. Powernya masih ada, speed masih dapet. Gokil. This car is worth it. Worth it. Worth it banget. Anak pinter ini. Terus suhu juga aman-aman aja. Dari tadi pagi segitu terus di bawah 80 derajat Celcius. Gokil. Waktunya istirahat, udah 3 jam kita nyetir dan ya 3 jam idealnya tiap ya 2-3 jam istirahat biar cukup istirahatnya, biar fit, biar nggak ngantuk kecapean. Bentar, nyari tempat dulu. Lagi break, tau-tau ditawarin mobil di lap, ya mau dong, gratis. Kakak namanya Pure Wax, jadi buat cuci mobil tapi tidak pakai air kak, gitu. Jadi kakak kalau misalnya punya Pure Wax nanti nggak perlu lagi namanya ke salon, nggak perlu lagi namanya potong kolam di rumah, cukup kakak semprot terus lap aja gitu, nggak perlu pakai air lagi segala macam. Nah kakak kalau udah pakai di kaca depan, nanti kakak nggak perlu lagi namanya sering-sering pakai wipernya kak, jadi airnya tuh langsung mengalir, nggak mengendap gitu. Airnya nggak terjebak di. Iya, jadi nggak nempel gitu, nggak mengendap. Terus ini kan banyak jamur-jamur kacanya tuh, nah itu bisa hilang pakai ini juga, cuma disemprot alat bantunya pakai sikat gigi halus. Buat kaca bisa, body, dashboard, jok, plafon semua bisa bersih pakai ini kak. Orang Firwax, orang sales lu keren. Iya. Empal Gentong, selalu favorit kalau ke Cirebon. Empal Gentong is the best. Lemak. Oke, udah cukup istirahatnya. Mari kita lanjutkan perjalanan. Mobil gue mengkilap men, habis dilapin sama anak-anak tadi, sales wax tadi. Cakep ya. Kacanya mengkilat, bodinya mengkilap. Semoga mereka selalu sehat ya. Baik bener. Let's go. Panas. Oke, dari pagi gue nyalain AC. Kali ini kayaknya gue terpaksa harus nyalain AC karena beneran panas banget ini. It's so hot, blazing hot. Oke, kita nyalakan AC. Langsung kerasa banget. Oh, it's hot, it's hot, it's so fucking hot. Bensin masih 75% dari kapasitas tangki. Oke. Oh, adem AC-nya. Tol dari Cirebon ke arah Pejagan, buset. Bolong-bolong, aspalnya gede-gede, gede-gede banget. Untung kaki ini masih bener, kalau enggak, udah goyang-goyang masih. Apalagi sisi kiri, karena itu banyak dilewatin truk-truk gede kan. Ekstrim, hancurin kaki itu kalau pakai pelek ukuran gede, ban tipis, kelar sih. Udah, selalu aja, gak usah ngikut amat. Dari tadi gua cruising 120 ini mulai siang, capek 80-an aja udah cukup kayaknya. 80. Gue harus di sisi kiri. Sisi kiri jalannya aduh parah, jalan truk gitu, bukan jalan tol lagi gitu. Yuk. Dari tadi suhu aman segituan terus dari pagi sampai sekarang. Terus kalau speed segini tuh sebenarnya ini udah cepet. Di speedonya kurang akurat. Tadi gue cek pakai GPS sih cepet nyampe udah. Segini ini udah cepet 10. Gokil, anteng banget di mobil. Lewat tol itu emang cepet, tapi bosennya minta ampun. Dari tadi lurus gini dong, lurus dong. Dan pemandangannya walaupun ya sebenarnya beda-beda, cuman ya karena tipikalnya mirip ya jadi kayak sama aja. Sawah. Tapi ya udah lama gak lihat sawah ini gara-gara di Jakarta mulu kemarin-kemarin. Sekarang bisa lihat sawah sih seneng banget. Baru mau nyampe Semarang tiba-tiba hujan deres. Padahal tadi panas banget. Tapi tadi sepanjang tol tuh jarang gue nyalain AC. Enak ya kalau mobil jadul tuh ada yang namanya jendela segitiga gitu. Apa sih namanya, Winchester ya. Jadi kalau dipakai ngebut gitu kayak di tol misalnya, tinggal dibuka aja nih jendela yang depan yang segitiga. Anginnya langsung ke kita banget. Kalau mobil sekarang kan jendelanya cuma samping doang gitu. Jadi kadang anginnya nggak kena kita, kecuali pala kita keluarin. Kalau yang ini anginnya langsung bis. Makanya kalau pas ngebut sih nggak perlu nyalain AC. Enak dapet angin alam. Dan emang mobil tua ya tahu diri lah, jarang-jarang aja nyalain AC. Kasihan mesinnya. Kecuali kalau hujan, nah itu wajib AC, kalau nggak ngembun. Udah nih hujan, cepet amat. Mulai panas lagi, cuaca yang aneh. Bawen agak macet karena ini tanjakan, terus yang lewat truknya gede-gede gitu. Macica. Slow sih, bukan macet berhenti tapi slow banget aja karena ngikutin truk kita. Sabar. Solo. Kita baru aja keluar Semarang, sekarang mau menuju ke Surakarta. So far masih aman, suhu mesin masih aman di 80. Bensin berkurang setengah lebih dikit, aman semua, cakep nih kebun. kali hari ini gue ketemu orang yang e-tollnya habis terus bikin antre begini. Malah tadi pas mau masuk Semarang sama-sama ketemu orang yang e-tollnya habis, gue kejebak, nanya lancar kejebak. Sudah sampai Klaten, cepet banget, jam 2 udah di Klaten. Lancar banget perjalanan hari ini, menyenangkan. Kayaknya sepanjang di sini gue mau explore ketemu teman-teman yang punya bengkel bagus, gue liput bengkelnya juga. So di next vlog akan nongol tuh konten-konten tentang bengkel-bengkel yang bagus di daerah Jogja, Solo. Let's see. Bensin habis di Klaten. Dari full tank ke habis itu di habisnya di sini di Klaten. Berarti full tanknya dapat sekitar 500 kilo ya. Lumayan. 500 kilo full tank. Full tanknya ini tuh sekitar 60 liter. Jadi seliternya memang gak nyampe 10 kilo sih, tapi kayak kisaran 8 kilo per liter. Not bad. Untuk 2800 cc, not bad. Lanjut. Oh, itu Prambanan kanan tuh. Udah lewat. Ini perbatasan antara Jogja dan Klaten. Makanya kadang bingung juga disebutnya Prambanan di Jogja, padahal mah di Klaten. Tapi memang perbatasan banget. Ini sungai itu yang misahin Jogja dan Klaten, yang artinya kita hampir sampai Jogja liburan. Yes. Dan akhirnya sampai juga kita di Jogja. Total perjalanan efektifnya 8 jam kalau nggak dihitung waktu istirahat. Gue istirahat cuma sekali juga, dua kali sambil ngisi bensin di Klaten. Terus gue hampir jam 3 nyampe Jogja. Nah, untuk budgetnya untuk tol sekitar 400-an ribu, bensin 500-an ribu. Emang lebih mahal dibanding naik pesawat, cuman gue bisa bawa koleksi-koleksi mainan gue ini. So, sampai sini aja vlog episode kali ini. Makasih udah nonton. Habis ini bakal banyak konten-konten yang gue ambil di daerah Jogja, Kartasura, dan sebagainya sekitarnya. Gue bakal bahas bengkel-bengkel yang keren di sini. So, thanks for watching episode ini. Silahkan menikmati footage-footage epic yang gue dapetin di sekitaran Jogja ini. See you! Paham ya, roh? Asikin aja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wah, kayaknya ada yang ngempos yang direm 12. Bunyi kali.